Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa yang dirahmati Allah Pada kali ini kita akan bahas sebuah hadis yang sangat agung Hadis yang menjadi tuntunan hidup kita Dalam kehidupan sehari-hari Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya hifdzu amanah wa sidqu haditsin wa husnu khaliqatin wa iffatin fi tu'mah arba'un ada empat hal yang apabila empat hal ini ada pada diri kalian wahai kaum muslimin dan muslimah maka jangan sedih kalau kalian tidak mendapatkan apa yang uh, kalian impikan di dunia ini. Jadi kata Rasulullah, jangan bersedih kalau kamu nggak jadi orang kaya. Jangan bersedih kalau kamu sudah berusaha maksimal namun mungkin masih gagal dalam usahanya. Yang penting apa? Empat hal ini kamu jaga. Apa empat hal ini? Yang pertama adalah hifdhu amanah. Menjaga amanah. Ketika seorang dikasih amanah, dikasih tugas, dikasih pekerjaan, dikasih harta, untuk ditunaikan, maka tunaikanlah sebagaimana yang diperintahkan. Jagalah amanah tersebut sampai diambil oleh pemiliknya, atau sampai dibelanjakan sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memberi amanah itu. Menjaga amanah ini berat, banyak orang pinter, banyak orang memiliki skill yang tinggi, namun orang amanah sekarang benar-benar sulit untuk kita cari, untuk kita dapatkan. Ya. Yang pertama jagalah amanah. Yang kedua sidku hadis. Jujurlah dalam berkata-kata, jujurlah dalam berucap. Ya. Seseorang ketika dia mungkin dalam kondisi lapang dan posisi benar, mungkin dia akan jujur dan berkata sesuai dengan kenyataan. Namun banyak ketika orang kondisinya terdesak, mungkin dia bersalah, mungkin dia dipojokkan, sering berkilah dengan kebohongan. Memberikan keterangan bohong, memberikan penjelasan yang bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah tantangan. Kondisinya seperti apapun kita harus berusaha menjadi orang yang jujur. Pepatah Arab mengatakan, Fisoroh rohah. Dalam keterus terangan itu ada kenyamanan. Kalau kita terus terang, biarpun pahit kita ungkapkan, tapi itu kebenaran, itu adalah kenyataan dan sesuai dengan apa yang terjadi, maka hati kita menjadi pelong. Tidak khawatir, tidak ketahutan, nanti jangan-jangan ketahuan. Ah, jangan-jangan nanti ada yang membuka aib saya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang kedua, berbicaralah, berbicaralah dengan bicara yang jujur. Jujurlah dalam bercakap dan berucap. Yang ketiga, husnu khaliqah husnul khaliqah adalah akhlak yang baik, perangai yang santun. Ya, berperilaku yang yang mulia. Ya. Murah senyum terhadap saudaranya. Linul janib ya, lemah lembut dengan saudara, dengan teman, hormat sama orang tua, ya, sayang kepada yang lebih muda, ya. Waifatun fi ta'mah atau fitnah. Yang keempat, yang terakhir adalah iffah, menjaga diri dari kerendahan dan menjaga makanan dari makanan-makanan yang yang haram. Kita jaga mulut kita dari mengkonsumsi harta yang haram. Kalau seseorang bisa mendapatkan empat hal ini, menjaga empat hal ini, yang pertama menjaga amanah, yang kedua jujur dalam berucap, kemudian akhlaknya mulia, yang terakhir menjaga makanan hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal maka tidaklah rugi dia apapun kondisinya apalagi dia kaya apalagi dia sukses ya jelas itu sebuah oh, kemenangan itu sebuah kebahagiaan bahkan seandainya dia tidak berhasil di dunia tidak bisa menjadi orang kaya dia tidak menjadi orang sukses dalam bisnisnya dia mungkin gagal dalam usahanya tapi memiliki empat hal ini jangan jangan sedih karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah orang yang yang menang sebenarnya orang yang sukses sebenarnya orang yang benar-benar sukses adalah orang yang bisa menjaga amanah orang yang jujur ketika berkata-kata orang yang memiliki akhlak yang mulia dan bisa menjaga mulut dan perutnya dari harta haram dari mengkonsumsi yang yang haram itu hadis kita pada kali ini diriatkan oleh uh, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh uh, aimatul hadis ya Imam Ahmad dan yang lainnya hadis ini sahih. Itu saja yang bisa kita bahas pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat billahi taufik wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.